Sejumlah penjual bendera merah putih di kawasan Kesatrian Blimbing, Kota Malang terlihat sepi. Banyak bendera yang dipajang, namun tidak banyak peminat. Bendera yang dipajang sejumlah penjual ini bermacam-macam, mulai dari yang ukuran kecil hingga yang berukuran besar. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp350.000. Asidin, salah satu penjual bendera, mengatakan penjualan bendera tahun ini menurun drastis dibanding tahun lalu. Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, di awal bulan Agustus sudah banyak bendera yang terjual. Namun pada tahun ini atau di tengah masa pandemi COVID-19, permintaan bendera sepi dan menurun 50%. Para penjual bendera juga memastikan sepinya permintaan bendera ini salah satu penyebabnya adalah akibat pandemi COVID-19. Kalau tahun-tahun sebelumnya ramai, kalau tahun sekarang masalahnya ada corona ini agak menurun. Menurunnya gratis masa 50%. Tapi kalau untuk bendera, yang paling banyak diminati bendera jenis apa ini, Pak? Yang tanggung, Pak. Jadi jalan raya itu yang paling diminati. Kalau yang ukuran besar, Pak? Kalau yang ukuran besar itu kan khusus, Pak. Khusus untuk kantor, sekolahan, itu. Sementara penjual dadakan ini mengaku akan berjualan hingga tanggal 18 Agustus mendatang. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan.